Demikian pemirsa, sebuah perusahaan terkemuka di Surabaya digegerkan dengan adanya kejadian seorang pria yang mendadak pingsan. Sampai dengan berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti penyebab dari ambruknya pria ini. Guna mengetahui secara pasti kronologis kejadiannya, bersama saya sudah ada seorang saksi mata yang mengaku berada di TKP saat kejadian tersebut terjadi. Selamat siang, Bapak. Aduh, jangan panggil Bapak. Berasa tua aja. Panggil James dong. Oke, James. Bisa dijelaskan bagaimana kronologis kejadiannya? Saya juga heran, Pak. Karena pagi hari itu, sebelum kejadian, teman saya ya masih sehat-sehat aja loh. Woi Dilan. Woi bro. Pagi Dilan. Cie. Apaan sih? Hai juga manis. Memang ya, dari SMA pesonamu tuh gak ada matinya bro. Ah, bisa aja kamu bro. Memang layaklah kamu mewakili tim kita buat presentasi hari ini. Aku yakin bro, pesonamu pasti mampu menaklukkan jajaran direksi perusahaan kita. Woi, apa maksud lo bro? Selamat siang. Kali ini, aduh, saya permisi dulu mau ke toilet. Yang benar aja ya. Ini sudah ketiga kalinya dia ke toilet. Apa yang kalian lakukan itu jahat. Mas Dilan lagi diare ya? Aduh, sudah Parjo, jangan ganggu. Mas, mau saya belikan obat lah mas. Ini sudah tiga kalinya loh, masnya bongkar muatan. Udah, sekarang sudah bisa dimulai nggak? Ayo mulai, waktu kami tidak banyak, jangan main kamu. Nama saya Milia, Pak. Lan, lu ngapain sih? Jangan bercanda, buruan mulai. Lan, lu kenapa, Lan? Panggil ambulan, cepat. Wah, dewasa muda gak mau kan kejadian memalukan seperti itu menimpa kalian? Makanya, yuk ikutan workshop public speaking dengan tema Boost Your Impact Through Public Speaking yang akan diadakan pada hari Sabtu, 6 Juli 2019 di Graha CMC, Biakaya Lantai 3, Rungkut Mapan Utara, FA 01 Surabaya. Workshop ini akan dilayani oleh tim dari ATV School of Public Speaking. Jadi segera daftarkan dirimu ya, biaya pendaftaran hanya Rp10.000 saja. Pastikan kalian mengajak teman-teman, saudara, dan kenalan kalian untuk bersama-sama belajar tentang pentingnya public speaking. Mumpung ada ahlinya loh. Pendaftaran dapat dilakukan di hari Minggu setelah ibadah raya atau melalui nomor WA di 081-803-041-057. Jangan lupa ya, pendaftaran akan kita tutup di tanggal 24 Juni 2019. Nah, jadi gitu mbak kejadiannya. Baik Pak Jim, terima kasih atas infonya. Baik, berita selanjutnya dari kami. Mbak,
Mbaknya sudah punya pacar apa belum? Boleh minta nomor WA-nya? Foni melaporkan langsung dari tempat kejadian. Loh, Mbak.